طرف بارك الله فيك طرف طرف يلا يا عبد الرحمن يلا بارك الله فيك الله semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau share nih buat teman-teman semua, mau ngajak pertama kali Abdurrahman Akam setelah 6 tahun kerja di tinggal di Arab atau kerja di Arab Saudi, belum pernah ziarah ke makam Rasul. Jadi seperti apa reaksi orang pertama kali ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dur, siap? Siap, Kang. Bismillah, ayo. Ini suasana pagi. Sekarang jam 7. Umroh di bulan November itu luar biasa, tidak panas dan tidak dingin. Ini cuacanya paginya pagi seperti di Indonesia. Kalau di musim panas, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Di Arab itu panas, apalagi di Madinah, ya. Jadi, wah pastilah. Ini sendal di bawah ya? Bawah lah. Di bawah, jangan ditaruh di sini. Iya. Nah, sendal tuh jangan ditaruh di sini, guys, ya. Plastikin aja ya. Udah nggak usah, di teng-teng aja. Cara ziarah ke makam Rasul itu sebenarnya mudah ya. Jadi tinggal dari sini masuk ke sini dan kita ke sini, jajar. It's different. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Lan, waktu kamu pertama ziarah ke makam Rasul, ya, gimana, Lan? Waktu pertama datang ke sini saya enggak ngerti, kan? Enggak ngerti ya? Enggak paham ya. Makam Rasul itu yang mana? Enggak paham karena enggak ada, nggak punya motowip, iya, sendirian aja, sendirian, autodidak ya, autodidak ya, nggak tahu rodoh itu apa. Iya, itu saya baru di Arab itu baru 1 tahun 2 bulan kesini langsung. Iya, baru langsung kesini. Allah, hampir 6 tahun. Lihat guys, nah jadi kalau di saat sholat kita tuh nggak boleh melebihi bangunan ini. Iya, nggak boleh lihat imam, nggak boleh. Kadang ini sampai penuh, ini suka diusir-usir ya. Iya. Allahu Akbar. Doa saya di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Lihat kameranya, Dur. Besar-besar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Lagi kita mau bertemu kasih Allah. Iya. Allahu Akbar. Lihat guys interiornya ya. Ada pusat kesini ramai kan nanti. Ramai banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry guys, saya harus. Allahu Akbar. Nah ini ya, interiornya tuh gini. Ini pintunya. Allahu Akbar. Lan, bentar dong. Nah kalau pagi bagian perempuan ya, Lan. Iya. Nanti kita habis duhur masuk ke raudhah ya. Jam satuan. Nah ini mimbar ya. Bayang nggak dulu Rasulullah di sini nih. Allah, hati kita tuh gimana gitu ya. Dulu Rasulullah di mimbar ini, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari mimbar sampai ke rumah Rasulullah. Iya. Itu,
raudhah. Lihat. Atasannya. Nah, sudah mulai dikasih pagar tuh dari sini. Di mana dulu Rasulullah rumahnya tuh di sini sampai saat ini ya. Apapun tuh di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergetar hati ini. Abdur nangis ya, Aidur sih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini reaksi Abdurrahman Akam ketika pertama kali ziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sedihnya. Gak terasa air mata ini guys. Syukran tuh. Alhamdulillah, hati ini tenang kalau udah ziarah ya. Manusia yang paling mulia di muka bumi. Allahu Akbar. Barusan berjumpa dengan Rasulullah. Iya. Nah, gimana Dur perasaannya Dur? Iya. Akhirnya bisa ziarah ke makam Rasulullah dan masyaallah. Hati saya benar-benar berdebar. Long ya. Long. Jadi enggak percuma lo kerja di Saudi Arabia. Sekarang udah ziarah, udah umroh, udah ziarah, tinggal haji nanti. Jadi saya kalau temannya jujur, setia sama istri, saya bawa. Dari berdoa mudah-mudahan nanti bisa bawa. Samasi, it's different. Amin, amin. Oke, sebelum saya menutup video ini, saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa mampir ke channel Kahirlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.